Sejumlah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kini menjadi kuasa hukum mantan Kadiv Propam Polri Verdi Sambo. Mantan anggota KPK tersebut diantaranya adalah Rasamala Aritonang dan Febri Diansyah. Aritonang pun membeberkan alasannya mau membela Verdi Sambo. Diakui Aritonang, keputusan ini diambil setelah dirinya mempertimbangkan berbagai aspek. Disebutnya Verdi Sambo mengaku bakal mengungkap fakta yang sebenarnya dalam kasus dugaan pembunuhan Brigadir J. Alasan kedua yaitu berdasarkan temuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Alasan ketiga karena ia menganggap Sambo dan istrinya Putri Chandrawati sebagai warga negara yang patut dibela meskipun berstatus tersangka. Sebagai kuasa hukum, ia memastikan proses hukum akan berjalan adil. Sementara Febri Diansyah, ex juru bicara KPK, membenarkan bahwa dirinya diminta bergabung menjadi tim hukum Sambo. Nantinya ia akan mendampingi Putri Chandrawati. Keputusan itu ia ambil setelah mempelajari berkas perkara dan bertemu langsung dengan Putri. Diakui Febri, ia akan mendampingi Putri secara objektif dan faktual. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!